Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan, mungkin tak terlambat lah, untuk mengucapkan selamat hari raya. Saya dan keluarga memohon maaf zahir dan batin. Alhamdulillah selepas kita berpuasa selama sebulan, masing-masing nampak ceria je. Masing-masing nampak susut sikit dah. Kata orang tu bila susut tu rasa segar sikit. Tuan-tuan rasa segar ke? Alhamdulillah. Saya tengok pun muka bertambah iman. Alhamdulillah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata barang siapa apa ni diwajibkan ke atas kamu berpuasa selama sebulan ni seperti mana orang-orang yang terdahulu. Semoga bila kita lakukan exercise yang betul apa mengikut segala peraturan dalam bulan puasa ini, insya-Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa ni apa tuan? Tingkat yang paling tinggi lagi. Paling tinggi tuan-tuan ya. Untuk mencapai takwa, salah satu benda yang kita perlu ada adalah sihat. Sebab kalau kita tak sihat, kuranglah sikit nak bertakwa. Orang yang bertakwa ni boleh sembahyang banyak, kan? Boleh berpuasa, boleh puasa 6. Tapi kalau orang yang tak sihat, macam mana tuan? Macam kita kan, mental pun kurang sihat kan? Sebab tu puasa 6 tak habis-habis. Ya? Saya pun baru 4 hari. Lepas tu tinggal lagi 2 hari. Tak tahulah bila 2 hari tu. Terlebih dulu saya juga minta maaf. Ya? Suara saya rasa kurang sikit ya. Saya baru balik daripada Segamat sebagai ceramah dekat Pulapol, Pusat Latihan Polis Segamat sebab sekarang ni isu betul dipanggil terorisme, isu teroris. So saya bagi ceramah 2 jam setengah kepada polis, pegawai polis, komando dan juga betul badan lain lah. Sebab tu saya hari keduanya saya sambung pula bagi ceramah di Hospital Segamat 2 jam juga. Lepas tu pagi tadi balik tengah jalan banyak durian. Banyak buah durian sekarang. Adalah yang kalau apa ni durian kampung RM10 sekilo. Durian kahwin RM15, RM17. Yang itu beranilah. Kalau durian apa tu? Durian apa tu? Namanya kunyitlah. Durian kunyit tu RM40 hingga RM50. Tu tak mampulah. So belilah sikit eh. Makan-makan tengok suara pun dah serak dah. Baik eh. Tuan-tuan, sebelum kita mulakan apa ni perkara yang kita ingin bincangkan, saya ingin menarik minat semua mengenai apa yang berlaku kepada Malaysia eh. Baik. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa kematian di Kuala Lumpur eh. Tuan-tuan tahu di Kuala Lumpur eh. Kuala Lumpur ni di Kelantan eh, dekat kawasan Gua Musang tu eh. Beberapa orang telah dimasukkan hospital, beberapa orang telah meninggal dunia disebabkan oleh jangkitan kuman kepada paru-paru eh, tempat kita bernafas tuan ya. Jangkitan kuman paru-paru ni dia selalunya dia akan masuk daripada hidung kita dulu atau masuk mulut kita, dia akan turun. Biasanya ciri pertama kalau kita lah ya, biasanya dia sesema dulu contohnya, sesema, lepas tu batuk, lepas tu sakit tekak. Lepas tu nanti suara berubah. Itu maksudnya dia daripada atas nak turun tu eh. Kemudian dia pergi kepada saluran nafas tu ada bunyi sikit. Kemudian dia masuk ke bawah tu. Maksud tu dah kita demam dan juga susah bernafas. Biasanya mengambil masa juga untuk dapat apa ni, masalah jangkitan kuman paru-paru ni. Bukannya serta-merta. Tetapi kes di Kuala Lumpur tu agak cepat. Kena sehari dua terus meninggal dunia. Sebab tu beberapa apa tu? Kajian dilakukan, contohnya memastikan dia bukan memastikan sama ada ia miliodosis atau tak. Pengalaman saya dengan kuman miliodosis ni biasanya berlaku kepada orang kecil manis. Kuman miliodosis ni dekat tanah-tanah tu dia ada kuman tu. Nama saintifik dia Bordelera pseudomallei nama dia. Dia ni kalau kita kena ikut pengalaman saya 3 hari mati. Oh dia memang cepat. Satu. Nombor 2 mereka bimbangkan adalah leptospirosis. Tetapi ujian yang dijalankan negatif eh. Kemudian tiba-tiba ada seorang budak pula mendapat jangkitan kuman paru-paru dan kemudian meninggal dunia. Dan budak ni
ada penyakit measles. Ha, measles ataupun bahasa kita demam campak. Ha? Jadi dipostulasikan punca kematian di Kuala Lumpur adalah disebabkan oleh kuman measles yang merebak. Maksudnya kita panggil outbreak kat kawasan tu. Dan mengikut pendapat pakar, kenapa benda ini berlaku, mereka dapati penduduk Kuala Lumpur tadi hanya 60% daripada mereka yang telah divaksinkan demam campak. Biasanya budak-budak dia akan diberi vaksin demam campak. Jadi hanya 60%, sebab tu dia mula menular. Demam campak ni tuan, dia kalau merebak dia tu memang dia merebak banyak. Kalau kita ambil contohnya tuan-tuan, kalau kita ambil kuman Ebola, sekarang ni pun sekarang ni di Afrika, di Afrika Barat tengah ada outbreak Ebola. Lebih kurang 2-3 tahun lepas kita ada outbreak Ebola juga di Congo, di Sierra Leone. Dan kita mengambil action sebab kita takut kuman daripada sana pergi ke sini. Sebab Ebola ni tuan-tuan, kalau dia sampai, kalau kena kepada seseorang tu, 80% mati lah tuan-tuan. Memang cepat mati tuan. Biasanya dia merebak 1-2 tu Ebola. Nanti sempat, kalau sempat saya cerita sikit pasal Ebola. Kedua, kita ada penyakit kolera. Kolera ni seorang kena, lebih kurang 8 orang kena. Kalau kita kena denggi, satu orang, 4 orang macam tu. Tetapi demam campak ni, kalau satu orang kena, 12 orang dia boleh apa tu merebak dengan cepat, satu orang kepada 12 orang. Kebanyakan demam campak kita kena ni macam biasa je. Bila kita sebut demam campak ni biasa je, betul tuan ni? Biasanya dia datang dengan batuk, hidung apa tu berair, mata merah, lepas tu naik bintik-bintik dekat ni lah, dekat muka, kemudian dekat punya badan lah. Lepas tu orang kata minum kelapa, minum air kelapa, lepas tu keluar, lepas tu hilang, badan miang-miang sikit macam tu lah. Biasanya tak ada apa-apa tuan, tak ada apa-apa. Tapi kalau dia nak berlaku tuan-tuan, macam ni lah, dia boleh menyebabkan kematian. Dan serangan dia biasanya ke mana? Serangan kepada otak, telinga, jantung pun boleh, dan juga paru-paru. Dia paru-paru ni dia lambat sikit sebenarnya tuan, sebab kuman measles ni dia akan masuk kepada paru-paru. Bila dia masuk kepada paru-paru, nanti badan kita akan cuba untuk memusnahkan dia. Kalau dia berjaya, yang tu yang akan menjadi masalah. Tapi kebanyakannya dia masuk dalam paru-paru, dia tak berjaya lah. Sebab cara-cara dia kena pada kita secara dengan kita udara, dengan cara sentuhan dan sebagainya, biasanya dia tak berjaya. Tetapi kalau beberapa perkara, contohnya badan kita kekurangan nutrisi, contohnya orang, contoh cina maklum kan, orang-orang asli sana tu, bagi kita kurang nutrisi lah, bagi dia mungkin okey macam itulah. Sebab apa? Bagi kita, kita makan cukup, betul . Oh, makan daging cukup, ikan cukup, sayur cukup, macam diorang mungkin kita kata makan akan kaya macam itulah. Mungkin dari segi sudut tu, kemungkinan besar mereka tu kekurangan nutrisi. Bila kekurangan nutrisi, maksudnya badan dia sepatutnya menghasilkan antibody ataupun immunity tu agak berkurangan. Jadi mereka mudah untuk mendapat serangan measles dan juga komplikasi pada measles. Jadi dianggapkan bahawa apa yang terjadi di Kuala Lumpur disebabkan oleh demam campak yang merebak. Dan saya percaya juga sebab sekarang ni zaman orang bergerak. Zaman orang bergerak. Dan kuman ni tuan-tuan, dia boleh merebak walaupun orang tu tak ada tanda. Contohnya macam saya pergi Kuala Lumpur, saya jumpa dengan seorang pesakit yang ada measles. Kemudian saya balik, saya tak ada tanda. Walaupun saya tak ada tanda, tapi saya masih lagi boleh menyebarkan kepada orang lain. Sebelum tanda tu timbul. Itu sebab penyakit-penyakit ni agak sukar untuk dirawat, sebab dia boleh menyebarkan penyakit tu sebelum orang yang kena tu ada tanda tu. Kalau ada tanda kita takut kan. Katakan contohnya kita paling takut chicken pox tu Chicken pox, kalau cecair dekat badan dia masih ada lagi, kita tak, jangan datang dekat ke dia. Sebab dia boleh menyebarkan penyakit itu. Orang yang ada mata, sakit mata, mata merah, berair, selagi mata dia merah dan berair, kita jangan dekatkan dia. Jadi kita nampak mudah. Tapi sebahagian pada kuman ni sebelum ada tanda tu lagi, dia dah menyebarkan. Ada sebahagian pada kita, contohnya macam penyakit hepatitis B, dia ada dalam badan dia, dalam badan orang tu. Bila, walaupun dia berada dalam orang tu, dia tak buat naya pada orang tu.
Tapi orang lain boleh dapat daripada dia dan boleh mendapat penyakit itu. Jadi ada beberapa perkara yang special. Jadi yang itu isu utama yang kita perlu berhati-hati untuk demam campak. Dan kita pun takut juga demam campak ni takut strain yang lain yang lebih kuat pada biasa. Di mana kalau macam biasa, kalau serang pada kita, kita setakat demam, badan merah-merah. Takut yang ini serang badan kita, terus dapat serangan pada paru-paru dan boleh akibatkan kematian. Sebab makin lama kuman ni tuan-tuan, dia hidup daripada kita dulu. Lama ni tuan-tuan. Dia daripada sel yang asas, yang paling paling kecil. Kita panggil makhluk halus. Antara makhluk halus yang tuan-tuan dan puan-puan kena takut, kuman lah. Ada kuman tu yang baik, yang dalam mulut kita ni ada yang baik, dalam perut kita ni ada yang baik, ada yang tak baik pun ada dan sebagainya. Ataupun ada yang baik, tapi kalau kita lemah je, dia pergi take over kita pula. Ada juga macam-macam jenis. Sebab tu dalam Islam penting kita menjaga kebersihan, dan penting untuk kita menjadi umat Islam yang kuat, kuat dari segi sudut fizikal, kuat daripada sudut mental, kuat dari sudut intelektual dan juga dari segi spiritual. So nombor dua, Ebola, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Ebola ni biar dekat Afrika tu jelah, tak payahlah sampai ke Malaysia. Tapi insya-Allah mungkin dalam seminggu ni mungkin ada berita sama ada kita juga akan terpaksa apa ni bersiap sedia di Malaysia. Jadi maksudnya kemungkinan kerajaan Malaysia akan mengeluarkanlah arahan ataupun mengeluarkan banner, barang siapa yang pergi ke Afrika balik demam, jumpa kita segera. Macam itu. Biasanya standard macam itu. Baik. Satu lagi isu, tuan-tuan, ialah isu video lah. Saya bukan nak kupas pasal isu video. Maksudnya, benda-benda ni menyebabkan mental kita menjadi lemah, tuan-tuan. Saya bila mendapat tahu yang isu-isu macam ni, tuan-tuan, penyebaran berita yang kata orang tu kadang-kadang boleh menyakitkan hati dan juga boleh menyakiti ahli keluarga, sepatutnya benda-benda ni boleh kita elakkan. Saya bagi berdasarkan pengalaman saya, saya ada satu grup, tuan-tuan. Dalam grup ni dia suka pamerkan apa? Pamerkan kejayaan masing-masing. Bila pamerkan kejayaan masing-masing, kadang-kadang terwujud juga di hati kita, jealous juga. Dia rasa cemburu. Ada sebagian tu suka apa tu? Suka hantar makanan, tuan-tuan. Hantar barang, sedapnya makanan. Ataupun suka, saya di Jepun, saya di sini kan. Kadang-kadang bila saya tengok, terasa juga di hati tuan. Terasa seronok je dia. Dan benda-benda ni kadang-kadang boleh menyebabkan suatu fitnah. Dan boleh menyebabkan kata orang tu, keluarga pun boleh. Kata orang tu bergaduh tu sebab isu ni. Sebab apa? Tunjuk je. Kan? Patut kalau tunjuk, bagilah sekali kan. Sebab tu Rasulullah kata kalau kita masaklah ada bau, orang sebelah ada bau, kita bagi tu kan. Kalau tidak dia merasa bundah gulana tu, sedih tu tuan. Dan benda ni bagi kita benda yang kecil, tapi kita rasa bundah gulana. Ini kan pula lagi kalau isu-isu yang amat besar. Kita pada akhir zaman ni kita kena memperkuatkan mental kita tu tuan. Kita kena memperkuat mental kita dan makinlah kita dekat kepada hadis pada sunnah Rasulullah SAW supaya kita tidak terhindar pada perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita dan juga generasi kita. Baik, itu untuk isu kesihatan terkini. Baik, saya akan sambung perbincangan kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan ingat, sebelum ini saya ada bincangkan mengenai apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita mati muda, mati awal. Ingat lagi ke? Ingat semua anak murid, anak-anak murid ingat semua? Tak ingat anak-anak murid aku ni. Tak apalah. Kita ulanglah kita ulang. Banyak kali kita ulang, insya-Allah boleh ingat. Lepas ni tuan-tuan boleh bagi ceramah kat orang Baik, saya ada sebutkan punca-punca kematian utama ataupun punca kematian awal 30% ada sangkut paut dengan genetik. 30% ada sangkut paut dengan genetik. Yang ini kita tak boleh nak bincanglah. Sebab kita pun tak tahu kenapa mak bapak kita pilih mak kita. Kita tak tahu Allah Alam Tetapi kalaulah boleh pilih, pilih baik-baik tuan-tuan Pilih pasangan kita baik-baik. Saya nak cerita mengenai seorang kawan saya. Kawan saya ni seorang doktor, doktor pakar tulang dan dia mempunyai saudara. Saudara dia tinggal di Brunei. Dia panggil dekat lah ni.
Sedara dekat tapi duduk jauh. Ha, sedara dekat, duduk jauh. Ha, jadi keluarga pun bercadang untuk merapatkan silaturahim. Yang dari jauh dan dekat. Sedara dekat tapi duduk jauh. Ha, jadi nak mendekatkan orang yang jauh tu. Tapi tidak disangka sebenarnya dia mempunyai satu jenis penyakit yang tak nampak. Penyakit itu dipanggil thalassemia minor. Pernah dengar tuan-tuan? Thalassemia minor. Thalassemia ni penyakit yang darah dia mudah pecah. Umur darah kita 120 hari ya. Tetapi kalau kita ada penyakit ni tak sampai 120 hari pun dia boleh pecah tu. Dia tidak berapa stabil ya. Tetapi tidak ada manifestasi sebab dipanggil thalassemia minor. Yang ada manifestasi itu dipanggil thalassemia major. Itu dia Tetapi kalau seseorang tu ada thalassemia minor, berkahwin dengan seseorang yang ada thalassemia minor, kemungkinan anak dia tu boleh mendapat thalassemia major. So kemungkinan 25% thalassemia major, 25% thalassemia minor, lebih kurang macam itulah kalau tak silap saya. Tapi maksudnya ada kebarangkalian ya. Jadi nasiblah kata orang tu, mungkin itu adalah bagi kita nasib lah, tapi sebenarnya itu adalah dugaan daripada Allah SWT. So anak dia yang pertama tu thalassemia major, anak dia yang kedua thalassemia minor. Dan anak yang pertama tadi sudah meninggal dunia pada usia 10 tahun. Itulah sebab Rasulullah SAW kata, kalau boleh kahwin biar jauh-jauh sikit. Adalah sebabnya tu. Sebab kalau jauh ni lebih banyak lagi kita punya apa tu kata orang tu, sedara kita lebih luas, lebih kenal ramai orang, dan kemungkinan besar makin kita punya jurat tu campur-campur lah sikit tuan-tuan. Melayu campur Cina kan, Melayu campur India, Melayu campur orang putih tuan-tuan, Melayu campur Mesir boleh tuan Mesir jangan kalau campur dengan Mesir tak payah tuan Kalau tuan nak campur dengan Mesir, tuan kena baca satu buku satu buku tulisan penulis hebat Indonesia, Habibur Rahman, tajuknya Pudarnya Cleopatra. Saya tak nak ulas cerita tu, tapi kalau tuan-tuan nak kahwin dengan orang Mesir, kena baca buku tu. Baik, kita tak bincang tu. Jadi faktor pertama kita panggil genetik. Kemudian kita juga bincang faktor kedua adalah disebabkan oleh lifestyle, cara hidup kita, cara makan kita, cara exercise kita dan sebagainya. Yang itu kita dah bincang sedikit. Kemudian yang ketiga saya sebut disebabkan oleh social environment. Saya kata 20% disebabkan oleh socio dan environment. Dan daripada socio environment ini tuan-tuan, 5% adalah environment. 15% is kita punya social hari-hari. Sebab social ni kadang-kadang kita dapat banyak penyakit tuan-tuan. Penyakit social. Penyakit hubungan antara manusia dengan manusia tu. Kontribusi dia sebanyak 15%. Environment 5% dan ubatan lebih kurang 10%. Jadi hari ini saya nak sentuh sikit mengenai environment ataupun dalam bahasa mudahnya alam sekitar. Bagaimana alam sekitar boleh mempengaruhi kesihatan kita. Saya rasa tuan-tuan masih ingat lagi peristiwa sungai Kim Kim. Ingat ya, lebih kurang bulan 3 ya. Bulan 3 sungai Kim Kim ya. Sungai Kim Kim ni adalah satu contoh di mana kalau kita tidak menjaga alam sekitar kita dengan baik, maka dia boleh menyebabkan masalah yang besar. Sungai Kim Kim ni, kalau tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak tahu, tapi kami tahu sebab kami dapat mesej, antara toksik yang terhasil daripada pembuangan sisa-sisa kimia itu adalah metan, hidrokarbon, metan, benzin, tulin, tulin, dia panggil tulin. Tulin ni tuan-tuan, bahasa paling mudah ni gam lah. Tuan-tuan pernah tengok orang yang hidu gam? Sedap tuan-tuan hidu gam. Hidu gam memang sedap tuan-tuan. Tapi masalahnya menyebabkan dia punya salur saraf saraf kita ni ada salur ya. Dia ada salur. Salur dia tu jadi rosak. Itu yang jadi masalah tu. Saya pernah ada satu kes tu, budak-budak tu hidu gam, datang hospital teranggung-anggung gitu, macam tu. Tak jadi orang lah tuan sebab dah rosak lah. Sistem saraf dah rosak. Itu disebabkan oleh tulip. Dan juga disebabkan oleh
metin tadi dan juga benzin. Benzin ni macam minyak gas lah tu kan. Kemudian juga ada satu lagi jenis bahan kimia iaitu cyanide. Cyanide, cyanide ni dapat daripada tuan-tuan. Okey, sebelum tu apakah itu cyanide? Cyanide ni tuan-tuan dia mengganggu darah kita, menyebabkan badan kita tidak mendapat oksigen. Cara-cara nak membunuh orang salah satunya menggunakan cyanide tuan-tuan. Dan cyanide ni boleh dapat juga. Contohnya kita ada kes dulu, orang tu dia makan ubi kayu liar. Dia makan ubi kayu liar kemudian dia meninggal dunia disebabkan cyanide. Satu lagi terdapat juga di dalam apa tu, biji apple. Tapi bukanlah makan sebiji. Kalau makan banyak-banyak biji apple tu kan, banyak-banyak, yang itu pun boleh jadi cyanide. Dulu di hospital pun ada juga ubat tu ya, di mana dia boleh berubah menjadi cyanide. Jadi dalam kes Sungai King Kim tadi ada juga bahan kimia yang cyanide, tapi diberitahu kepada saya ada bahannya agak sedikit. Allah alam, saya tak boleh nak komen, tapi maksudnya ada sejenis racun yang berbahaya yang digunakan oleh teroris untuk membunuh manusia iaitu cyanide. Dan kalau tuan-tuan ingat lagi kejadian itu, ramai daripada orang ramai persekitaran masuk ke hospital. Ada juga kes yang kena sawan disebabkan oleh bahan kimia tadi. Selain daripada itu, dia juga boleh menyebabkan masalah pada paru-paru. Ini nak memberitahu contoh, kalau kita tidak menjaga alam sekitar, maka inilah adalah akibat-akibat yang mungkin kita dapat. Okey, tuan-tuan. Okay. Baik, untuk memulakan perbincangan, saya ingin sedut sikit firman Allah SWT daripada surah Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al ardh ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhar bainas samai wal ardh la'ayatin liqaumi yaqilun. Maksudnya tuan-tuan, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya bumi ini, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surah Al-Baqarah ayat 164 ini memberitahu kita betapa pentingnya alam sekitar. Betapa pentingnya alam ini yang diciptakan oleh Allah SWT, termasuk malam dan siang, langit dan bumi, malam dan siang, bahtera berlayar di laut, air. Betapa pentingnya air, betapa pentingnya tanah kita, betapa pentingnya cahaya matahari ini, di mana ia menyebabkan manusia boleh hidup dan juga binatang-binatang boleh hidup. Jadi kalau kita melihat pada alam sekitar kita ini, melihat ciptaan Allah SWT ini, maka ia adalah tanda-tanda kehebatan Allah SWT. Ia adalah tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Dari segi sudut Islam, alam sekitar ni adalah satu benda yang amat penting. Sebab tu Islam tidak boleh dijauhkan dengan pemeliharaan sungai. Islam tidak boleh dijauhkan daripada pemeliharaan bukit bukau. Sebab semua ni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini mengekalkan, kita panggil ekosistem. Ekosistem ni apa maksudnya tuan-tuan? Ekosistem ni hubungan antara manusia dan benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Kita jangan sangka kita dekat dunia ni kita je yang penting, orang lain tak penting. Jangan kita sangka bukit itu tidak penting. Jangan kita sangka sungai itu tidak penting. Jangan kita tak sangka pokok tidak penting. Semua penting. Sesungguhnya Allah menjadikan benda-benda ni memang untuk kita. Tetapi pada masa sama juga untuk kita
memelihara akan alam sekitar ni. Tuan-tuan tengoklah sungai, tak payah ambil jauh-jauh lah tuan. Saya suka ambil contoh sungai ni sebab dulu depan rumah saya tu ada parit dekat Sungai Yu, Kampung Sungai Yu, Sungai Terap, Tanjung Karang tu. Depan tu ada sungai. Masa saya lahir tahun 1970. Jadi masa tu memang tak ada pipe air je. Kalau pipe air tu kena ambil jauh sikit untuk minum air bersih tu ambil jauh sikit. Jadi yang lain-lain kita semua guna sungai ataupun guna parit. Tapi masa tu kalau tuan-tuan perasan kan, parit tu nampak memang berbakti kepada manusia. Kita hidup dengan sungai, tuan-tuan. Sungai itulah punca kita mandi. Sungai itulah punca kita basuh apa yang patut kita basuh. Sungai itulah tempat kita dapat sayur free kan, kangkung kan. Sungai itulah tempat kita dapat ikan. Biasanya ikan yang kita dapat, ikan sepat, ikan puyuh, ikan lundu. Kan? Budak-budak ni tak tahulah, ikan tahu tak nama ikan tu. Tapi kita ni makan sepat, lundu, puyuh, haruan, keli. Itu memang ada kat situ. Sampai kita siap ada nyanyi. Iwak kutuk, iwak leleh. Ingat lagi pantun tu. Pantun masa budak-budak lah. Iwak kutuk, iwak leleh, mata ni ngantuk, ingusnya leleh. Itu maksud orang Jawa lah tu kan. Tapi aku bukan Jawa lah. Tapi nak bagi tahu, sungai masa tu memang hidup, tuan-tuan. Tak pernah kering sungai. Sungai tu tak ada, kata orang tu, rumput-rumput yang panjang. Kita main terjun-terjun, balik sekolah terjun. Lepas tu main perang-perang kan, ambil selut apa tu, baling kan. Sungai makin lama makin dalam, ikan tak pernah kering, banyak ikan. Dan ikan juga bersih. Tapi hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Tanjung Karang, tuan-tuan tengok dekat parit dekat depan rumah saya tu, sedih kita tengok tu. Rumput banyak, orang buang kelapa, timbul-timbul kelapa, air pun dah jadi warna hitam. Kalau dulu kita boleh tengok percikan apa tu ikan, tak nampak dah percikan ikan. Plastik pun banyak orang buat. Jadi laut pun dah, sungai ataupun parit tu dah, kita pun macam tak guna dah. Kita gunakan apa? Gunakan pipe air je lah. Kita sungai tu dah tak hidup lah. Kita boleh katakan dia mati. Sebab tu benda ni sama juga berlaku di Sungai Kim-Kim. Lama-lama sungai tu pun mati. Dulu sungai tu sikit punya orang guna lah. Cari ikan boleh, cari udang pun boleh, mandi pun boleh, apa-apa pun boleh lah. Tapi sekarang dah tak boleh, dah mati. Sebab orang dah tak nampak nilai dia sekarang. Nantilah satu hari nanti, tak ada paip air, baru tahu. Masa tu terpaksa juga mandi. Baik, dengan kita melihat alam sekitar kita ni tuan-tuan, semoga Allah kata bila kita melihat gunung, ganang, bukit, bukau, sungai-sungai ni, maka kita akan lebih merasakan bahawa betapa nikmat dan nikmat yang kita dapat daripada Allah SWT terlalu banyak manfaatnya. Sebab tu kita dengan alam sekitar dululah, orang dulu kita dan juga alam sekitar ni kita rapat. Dulu kita rapat. Sebab apa? Cari makan memang kita bergantung kepada alam sekitar. Kita makan pucuk paku, kita makan kangkung, macam tu. Tak, orang sekarang ni tak makan sayur, dia suka makan ayam kan. Dulu kita makan juga ayam, tapi ayam yang dalam hutan tu kita kejar kan, cari bawa perangkap dan sebagainya. Maksudnya kita dengan alam tu amatlah mesra. Tetapi orang sekarang ni dengan alam tak mesra. Sebab tu dia tahu mandi dekat dalam swimming pool je, tuan-tuan. Budak-budak sekarang mandi swimming pool, nasib tak baik tuan-tuan. Swimming pool banyak chemical tuan-tuan, kadang-kadang masuk dekat hidung, boleh menyebabkan hidung ni kena jangkitan kuman, chemical. Lepas tu tuan-tuan gaduh, dalam tu kencing lah apalah, air tu bukannya bergerak pun. Kalau parit memanglah bau dia macam tu, tapi air dia bergerak kan. Jarang kita kena kuman tu, baling dengan lumpur pun okey je. Kadang-kadang ambil lumpur tu kesat-kesat bagi biar putih sikit kondon-kondon ni lah. Macam zaman dulu kan. Sekarang pakai apa ni, chemical. Minum air, air pun macam-macam jenis air. Tak kurang sikit, kurang kita minum air yang natural. Ada pun air natural sekarang mahal. Kalau dulu, kalau siapa yang rumah yang dekat bukit-bukit tu memang untung dapat air natural, air yang segar, air yang mengalir kemudian dipancar oleh matahari tu memang air yang segar, air yang bagus. Sebab tu dijual pun agak mahal harganya.
sebab ia mempunyai nilai-nilai mineral. Jadi alam sekitar ini tanda kebesaran Allah. Jadi apa perkara yang menyebabkan kita merasa kagum bila kita melihat alam sekitar ini? Baik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, pertama yang kita perlu terasa diri kita adalah cahaya matahari, tuan-tuan. Alam sekitar, tak ramai orang menghargai cahaya matahari. Kalau boleh, biar tak kena cahaya matahari pun tak apa. Saya tanya tuan-tuan, dalam satu hari ini berapa jam dapat cahaya matahari? Ramai daripada kita cuba lari daripada cahaya matahari. Lagi-lagi kerja dekat Kuala Lumpur, kan? Dulu saya kerja dekat IJN. Pergi kerja tak nampak matahari, balik pun tak nampak matahari. Sibuknya manusia, tak ada. Jadi kita pun tak rasa betapa hebatnya cahaya matahari. Kalau tuan-tuan nak tahu cahaya matahari ni, tuan-tuan, salah satu kelebihannya, dia memberikan kita vitamin D, tuan-tuan. Vitamin D. Tuan-tuan kalau nak beli vitamin D bukannya murah, tuan-tuan. Scott Immersion, Nak tahu Scott Immersion? Mahal ke murah Scott Immersion tu? Oh, tahan juga harga Scott Immersion tu. Kalau tuan-tuan di pil tablet vitamin D, bukannya senang, Ataupun daripada lemak ikan, mahal. Tapi sebenarnya pada cahaya matahari tu ada vitamin D asli. Yang kita boleh dapat hari-hari yang kalau kita dapatkan tadi boleh menguatkan tulang kita. Sebab tu kita ni makin lama tulang makin reput, tuan-tuan. Kalau saya x-ray kan tuan-tuan, tulang tuan-tuan ni agaknya nipis saja. Baru ni kita ada satu kes, orang tua dia jatuh yang terkehil lah sikit. Kita okeylah, kita nak betulkan lah. Kita nampak dah x-ray tu memang nipis je. Nipis je. Tapi tak sangka tuan, pusing sikit, patah pula. Dua kali patah. Nak bagi tahu tulang tu reput. Sekarang ni orang tua-tua tuan, kalau jatuh saya buat x-ray tu kan. Jatuh, saya buat x-ray. X-ray apa ni? Ni kat sini. Dekat pinggul ni. Dia panggil tulang femur. Yang itu memang selalu patah tuan. Sebab apa? Sebab tulang tu tak kuat, dia patah. Kalau patah, kena buat operasi dalam masa 2 hari tuan. Kalau tuan, kalau buat lebih daripada 20 hari, kajian menunjukkan kebanyakannya dia akan mati awal. Sebab orang tua ni dia tak boleh terlalu lama duduk diam, darah semua jadi beku. Jadi kita buat operasi cepat-cepat, dia boleh gerak cepat-cepat, dari darah tu tak beku, dia lama sikit lah. InsyaAllah lah. Kalau dekat UM tu memang dalam masa 20 hari, cepat. Dan kerana susah nak detect, saya ada satu kes tu, dia pergi kat private, tak boleh detect tuan. Sebab dia tak sangka, jatuh biasa je. Tapi sebab kita ada pengalaman, saya buat x-ray. Buat x-ray pun kita doktor ortopedik pun tak berapa sangka. Saya kata patah ni. Dia kata tak macam patah. Nak bagi tahu susah ni tuan. Kemudian buat satu lagi view, satu x-ray lain. Baru nampak patah. Nak bagi tahu ramai daripada kita yang kekurangan vitamin D. Itu. Baik, itu dari segi cahaya matahari. Lagi satu, apa cahaya matahari? Cahaya matahari free je tuan-tuan. Free. Satu hari 12 jam elektrik free. Kalau kita, kalau kat rumah sekarang elektrik dah mahal. Saya satu bulan 500. Satu bulan 500. Dah anak-anak sekarang ni tak boleh panas. Aku pun tak boleh panas juga. Budak-budak pun tak boleh panas juga. Semua seorang sebiji aircon. Satu bulan 500. Dulu 400. Sekarang dah 500 tuan. Kalau kita lihat matahari tuan, mesti orang tu akan merasa betapa hebatnya ciptaan Allah. Sebab lampu ni kalau kita nak buka, kita mesti petik. Petik dan tutup tuan. Tapi matahari tak payah petik lah. Dia akan sentiasa. Mesti ada tukang petik. Iaitu Allah SWT. Kalau kita lihat sendiri kehebatan cahaya matahari, Masya Allah. Baru-baru ni saya dapat satu video di seorang ustaz daripada dekat Kutub Utara dia hantar video. Video tu menunjukkan bahawa dekat tempat dia tu tak pernah malam. Sentiasa siang. Sembahyang terawih bila ada cahaya matahari, Masya Allah. Dapat cahaya matahari sepanjang masa. Bila dapat cahaya matahari, panik pula kita ni. Sebab tak tahu bila masa nak tidur. Masya-Allah. Itu kehebatan Allah tu nak bagi tahu. Ada tempat dapat 12 malam, ada tempat sekejap, ada tempat lama, ada tempat tak ada langsung gelap pun ada tempat sepanjang masa gelap dan sebagainya. Masya-Allah. Itu memberitahu kalau kita lihat betul-betul tuan-tuan,
maka kita akan rasa kagum di atas ciptaan Allah SWT. Baik. Kemudian satu lagi tuan-tuan, apa yang menyebabkan kita kena kagum dengan alam sekitar ni tuan-tuan, ada tiga kita panggil ion yang penting ke environment kita ni. Ha? Nombor satu tuan-tuan, nombor satu hydrogen ion. Hydrogen. Okay. Nombor dua helium. Okay. Nombor tiga oksigen. Kenapa saya cakap macam ni tuan? Sebab paling banyak sekali dekat dunia ni adalah hydrogen. Hydrogen tu bentuk dia H plus tu. H tu dipanggil hydrogen. Hydrogen ni kenapa banyak? Sebab dia bergabung dengan oksigen menghasilkan air. Dan air ni dia panggil H2O. H2O. Maksudnya H2O1. Selagi, jadi maksudnya banyak air tu banyaklah. Banyaklah H. Sebab dia 2 dan O1. Untuk menghasilkan air kena H2O1. Dia paling banyak dan paling ringan. Hidrogen ni ion paling banyak dan paling ringan. Dan dia berada di bumi kita ni. Allah jadikan, kita tak nampak tuan-tuan. Kalau lah H plus tu tak ada, air pun tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Tak nampak kan? Yang kita tahu membazirkan H saja. Kita ni membazirkan H saja tu. Tuhan bagi kita H. Yang Tuhan bayangkanlah kalau Allah SWT ambil H tu daripada kita. Macam mana? Kita ni kalau ujak apa ni, kalau panas sikit, kemarau sikit, tak ada H. Gelisah betul kita. Penting H tuan. Ion yang paling banyak dan paling ringan. Kedua, helium. Kat bumi kita ni pun banyak helium. Nombor dua selepas hajar air adalah helium. Kita tak nampak sangat helium ni. Helium ni berapa orang je pakai helium. Contohnya orang jual balon. Orang jual balon tu gunakan helium. Helium ni tuan-tuan kalau untuk naik balon kan, pakai helium. Dulu kapal terbang dulu kan, kapal terbang yang pakai balon tu pakai helium. Sebab dia ringan. Kita kalau ada helium pun boleh terbang. Mungkin nanti kalau kita ada kereta terbang, mungkin dia gunakan helium juga lah sebagian tu. Di hospital kita gunakan juga helium. Dia panggil Heliox. Untuk penyakit asma yang sukar untuk dirawat. Boleh gunakan helium. Dalam bentuk helium campur oksigen. Satu lagi yang banyak orang guna ni orang diving. Okay, orang diving tu dia tak pakai oksigen 100%. Dia campurkan dengan helium. Jadi betul lagi tahan lama berada dalam laut. Baik. Dan nombor tiga yang banyak adalah oksigen. Okay. So hidrogen, helium dan juga oksigen. Ini sebenarnya apa yang ada dalam alam sekitar kita ni dari segi hubungan dengan manusia sebenarnya adalah benda ni tuan-tuan. Especially oksigen dengan hidrogen. Sebab apa tuan-tuan? Baik. Mari kita lihat tuan-tuan. Macam mana kita boleh dapat oksigen? Tuan-tuan, bagaimana kita dapat oksigen? Kita dapat oksigen daripada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuhan menghasilkan oksigen? Tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan makanan, mereka melakukan proses yang dipanggil fotosintesis. Mesti ingat lagi ini. Belajar bio dulu, fotosintesis. Peliknya fotosintesis, tuan-tuan, kalau kita nak menghasilkan tenaga, kita gunakan oksigen. Tetapi tumbuh-tumbuhan dia menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita sedut oksigen, kita hembus karbon dioksida. Ini saya nak bagi tahu ni. Hubungan dari segi molekul ni yang selalu kita tak berapa nampak. Jadi tumbuhan tadi untuk melakukan proses fotosintesis, apa mereka perlukan? Mereka pun nak goreng-goreng juga macam kita kan. Nak goreng, nak salai, mesti nak gunakan haba. Mesti nak gunakan api. Dapat daripada api itu daripada cahaya matahari. Proses fotosintesis menggunakan cahaya matahari. Daripada proses tadi, mereka juga menggunakan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida yang lebih-lebih kita hembus ni, diambil oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuhan tadi menghasilkan makanan mereka dan menghasilkan oksigen. Dan daripada oksigen itulah yang kita sedut, yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan makanan kita juga. Sebab tu oksigen ni tuan-tuan perlu banyak dalam badan kita.
Tetapi untuk kita hidup, tak perlu banyak oksigen. Saya pernah bagi tahu dulu, kita perlukan sedikit saja untuk oksigen, untuk hidup oksigen. Tetapi untuk badan kita sihat, segar, dia perlu yang banyak. Maksud saya, untuk hidup, kita cuma perlukan lebih kurang 5 mm merkuri saja. Tetapi untuk healing, untuk kita sembuh, kena sampai 40 mm merkuri. Barulah badan kita rasa segar. Sebab tu orang Mat Salleh gila-gila nak dapatkan oksigen. Sampai ada air oksigen pun ada. Tuan-tuan, beli minum air oksigen. Untuk apa? Untuk tambahkan badan, oksigen dalam badan. Ada satu proses tu dipanggil hyperbaric. Dulu Michael Jackson lah. Masuk dalam kebuk tu, bagi oksigen. High oksigen supaya masuk dalam badan dia. Supaya jadi awet muda. Tapi matilah tuan-tuan. Itu masalah. Michael Jackson ni masalah tuan-tuan. Glamour ni. Kerana jadi glamour ni payah juga. Banyak ramai orang yang tak boleh terima hakikat. Nak pergi mana-mana orang ikut tuan-tuan. Boleh ya tuan-tuan? Kita ni alhamdulillah tak glamour tuan-tuan. Semalam tu saya tengok berkenaan Lady Diana. Memang stres tuan-tuan. Pergi sini ada orang, pergi sana ada orang, pergi sini ada orang. Tak payah Lady Diana lah. Kita punya ahli politik, politik pun famous juga. Dalam bilik pun ada orang ambil gambar. Pening tuan-tuan. Ingat. Kita ni alhamdulillah Tuhan tutup aib kita tuan-tuan. Kawan-kawan kita pun tutup aib kita. Tapi orang yang glamour ni tidur pun orang ambil gambar. Orang ambil pakai glamour susah. Jadi lama-lama tension tuan-tuan. Tension. Nampak happy, nampak dia orang happy tapi sebenarnya jiwa dia, sebab jiwanya dia. Kita ni tuan-tuan bukannya baik 100% kan. Kita pun nak gila-gila juga tuan-tuan. Kan? Tuan macam saya kan. Saya pun ada gila-gila. Saya menyanyi ke dalam tandas ke kan. Saya melalak ke apa. Adalah gila-gila kita kan. Gurau-gurau kita kan. Cium-cium bini-bini adalah kan. Tapi kalau orang ambil gambar tak best kan. Tension lah kita. Super juga lah. So sebab tu orang ni mental tu. Mental tu dah tak kuat. Bila tak kuat, dia akan lah. Mulalah ada apa ni, bisikan-bisikan daripada syaitan. Itu perkara yang biasa. So alhamdulillah kita ni tak glamour. Kita buat salah pun orang tak tahu. itu kelebihan kita. Baik tuan, kita balik semula. Jadi ini adalah hubungan yang dari segi sudut molekular, kita bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bergantung kepada tanah. Tumbuh-tumbuhan juga bergantung kepada air. Tumbuh-tumbuhan juga bergantung kepada cahaya matahari. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya kalau tak ada tumbuh-tumbuhan tu, kita pun ada masalah juga tuan-tuan. Sebab tu bumi kita ni tuan-tuan ada masalah dengan tumbuh-tumbuhan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kajian menunjukkan kita ni dah mula banyak makan binatang. Kita manusia ni dah mula makan binatang. Jadi bila kita makan binatang, maka kita terpaksa apa tu kata orang tu, buatlah tempat dia, tempat untuk bela dia. Jadi terpaksa atau tebang sana, tebang sini ya, menyebabkan binatang makin banyak. Binatang ni menghasilkan apa tuan-tuan? Binatang ni macam kita. Dia ambil oksigen, dia hembus karbon dioksida. Kita ambil oksigen, kita hembus karbon dioksida. Jadi yang menghasilkan oksigen siapa? Yang menghasilkan oksigen tumbuh-tumbuhan. Sebab tu tumbuhan banyak di mana tuan-tuan? Di bukit ke ataupun di dalam laut? Oksigen banyak dihasilkan oleh laut tuan-tuan. Sebab dalam laut tu banyak tumbuhan. Kita tak nampak lah. Tapi dalam laut tu banyak tumbuhan. Nombor satu, puncak oksigen paling banyak di laut. Sebab tu siapa duduk kat laut tu dia segar kan. Waktu siang siap banyak oksigen. Satu lagi di bukit-bukit. Tapi bukit-bukit sekarang rumah dah kena tarah-tarah. Sungai-sungai sekarang so ekosistem tu dah lari lah tuan-tuan. Sistem kita dah banyak lari. Sebab kita tidak menghormati alam sekitar. Kita tak hormat kepada bukit bukau. Kita nampak bukit bukau ni bukan tanda prestige lah tuan-tuan. Bukit bukau ni kalau boleh buat rumah kat mana? Kat atas bukit lah. Saya tengok atas bukit. Tu kira kaya lah tuan-tuan. Ataupun dekat tepi laut ni. Sebenarnya konsep tu betul tuan-tuan. Konsep betul.
Kalau kita nak hidup lama tuan-tuan, pergilah tempat-tempat macam ni. Sebab tu di kalau tuan pergi kat Turki, kebanyakan kota-kota yang dipilih adalah di bukit-bukit. Kalau dekat Malaysia ni, kebanyakan hospital di bukit-bukit. Universiti di bukit-bukit, sebab banyak oksigen boleh fikir. Banyak oksigen, pasien sehat, sakit sehat. Masa kat Turki tu, kalau diorang nak pilih tempat tinggal, mereka akan letakkan daging di situ. Letak situ, aku nak duduk situ, letak daging, 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 daging. Tengok daging mana yang paling lama mereput. Daging yang paling lama mereput, situlah kita bina rumah. Sebab kandungan oksigennya banyak, kandungan oksigennya tinggi. Kalau kandungan oksigennya rendah, dia akan cepat, cepat mereput. Sebab dulu orang mengambil kira mengenai alam sekitar ni, di mana dia memberikan kepuasan kepada kita untuk mencari tempat yang sesuai untuk kita tinggal dan memberikan kandungan oksigen yang bagus kepada kita. Ada kata orang-orang Cina, Feng Shui, ada pergerakan ventilation. Sekarang asal kita lain, timur utara janji ada rumah je. Tak ada matematik. Tapi kalau orang dulu memang ada, masuk, keluar. Cuma sekarang ni kita pandai-pandai lah sikit, pandai sebab ada duit. Maka kita pasang aircon. Pasang aircon, sebab aircon tu boleh tarik udara dalam, tarik keluar. Satu lagi orang gunakan purifier tu, purifier udara tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat alam sekitar kita ni tuan, kalau kita boleh lihat dari segi bukit, gunung, ganang, tetapi satu perkara yang kita perlu lihat juga adalah tuan, dari segi oksigennya, dari segi hidrogennya. Tuan-tuan kena tengok. Kalaulah kita rosakkan alam sekitar kita, maka dia akan menjejaskan oksigen dan juga hidrogen. Sebab tu dalam Al-Quran banyak sebut pasal sungai. Banyak sebut pasal bukit, gunung, ganang. Ini dua benda yang amat penting. Mana dua benda ni menghasilkan hidrogen, menghasilkan oksigen. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita, untuk kehidupan kita. Supaya badan kita terus melakukan proses kita panggil healing process. Sebab tu kalau benda ni kita tak jaga betul-betul, maka benda lain akan masuk. Konsep dekat dunia ni tuan-tuan, dia macam dia mesti berada dalam keadaan yang seimbang. Kalau kita tak jaga, maka ada orang akan musnahkan. Dia konsep itu. Sebab tu orang kata, kenapa banyak sangat cacar merba di dunia ni? Sedangkan orang baik lebih ramai daripada orang jahat. Bukan orang jahat lebih ramai daripada orang baik sebenarnya dunia ni. Kajian menunjukkan orang baik lebih ramai daripada orang jahat. Tapi kenapa terlalu banyak masalah ni? Disebabkan oleh orang baik yang tidak menjalankan tugasnya. Sebab orang baik tak nak tegur. Kan? Orang jahat mana dia nak tegur? Dia tahu buat je kan? Tapi orang baik tidak tegur. Sebab tu Rasulullah kata, amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan suruh buat baik aja. Kena halang orang buat jahat. Sebab dunia sekarang ni ramai orang baik berbandingan jahat. Tetapi jahat itu lebih menonjol disebabkan oleh orang baik yang tidak menjalankan tanggungjawabnya untuk menegur. Sekarang ni ramai orang yang jaga bukit ke, ramai orang yang musnahkan bukit. Sekarang ni ramai orang jaga sungai ke ataupun memusnahkan sungai. Jawapannya mestilah memusnahkan sungai. Sebab itulah kerajaan Selangor mengambil inisiatif supaya tidak ada lagi plastik. Masalah utama ni plastik. Kalau tuan-tuan pergi dekat mana tu, tepi-tepi pantai tu apa? Plastik. Pergi kat sungai mana yang campak dalam tu? Plastik. Semua masalah plastik. Saya pergi kat India dulu, Kalkata, diorang pun tak guna plastik lah. Dia gunakan kertas, tapi kertas tu biodegrade. Maksudnya, kita biar lama-lama dia akan jadi baja. Lepas tu cawannya, tak ada gelas lah. Cawan ni semua dalam macam tanah liat tu. Minum, buang. Lepas tu dia akan degrade. Sebab masalah sampah, masalah isu yang besar. Kalau tuan-tuan ingat lagi, even ke Malaysia menerima sampah daripada Kanada. Daripada Kanada sampai sini. Kita nak hantar sana, diorang tak nak terima. Dia kata, mana ada rekod kita hantar kat you? Macam itu. Diorang tak nak plastik, kita nak ambil plastik. Tuan, bila kita kaji balik mengenai oksigen ni tuan-tuan,
tak nampak sangat kelebihan oksigen ni. Sebab apa yang tuan guna ni 20% saja ni. 20%. Mungkin separuh tempat 20%, ada tempat, ada sebagai tempat tu lagi kurang 16%. Ha? Tapi secara umum panggil 21%. Kalau tuan-tuan pergi dekat hospital, kita bagi oksigen tuan-tuan berapa peratus? Kalau kami bagi. Kami bagi tuan-tuan 100% oksigen tuan-tuan. Pure tuan, tak ada campur-campur. Yang tuan-tuan ada, yang ada ada tank tu kan, itu 100% pure oksigen tu. 100%. Kemudian kami pasangkan pada satu alat tadi, yang itu kita kontrol. Berapa persen nak hantar? Nak bagi 28% ke, nak bagi berapa persen ke, itu kita hantar oksigen. Harga dia berapa tuan-tuan? Harga dia satu jam tuan-tuan eh, lebih kurang RM180 dekat tu. Bukannya murah tuan. Bukannya murah oksigen tu, bukannya free tu. Banyak tuan-tuan. Kita pakai kadang, bayangkan 4 liter per minit tuan-tuan eh. Tuan tengok-tengok macam tu, 4 liter per minit. Satu jam 4 kali 60, 240 liter. Bukannya murah tuan-tuan. Itu kalau kita bayar, tak mampu kita bayar. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang perlukan oksigen, kita bagi, kita suruh dia beli oksigen concentrator. Bukan pure oksigen, oksigen concentrator. Itu yang murah sikit. Bolehlah pakai, itu cukup tuan. Tapi kalau masuk hospital, kita bagi yang pure punya 100%. Kadang-kadang 30%, 40%. Kalau dalam keadaan kita masuk tube tu, memang kita bagi 100% pure oksigen. 100% pure oksigen tuan. Nak bagi tahu, tak ada oksigen boleh mati tuan. Kalau tak ada oksigen macam mana tuan? Muka pun jadi biru tuan-tuan eh? Muka tak berseri tuan-tuan. Kebiru-biruan, dusky kita panggil. Macam ni kan? Macam ni merah cerah kan eh? Kalau kurang oksigen tu dia dusky. Tapi orang tak nampak, orang tak nampak kehebatan oksigen ni, tak nampak. Satu tong tu kalau kita tuan-tuan pertama kena beli botol dia tu. Contoh macam beli gas tu ada harga dia, saya tak ingat harga dia. Tapi untuk refill tu dekat RM90 kat tu. Ha? Yang besar itu. Apa lah, saya pun tak tahulah. Tapi ada, bukan semua tempat ada, dekat Puchong ada. Bukan senang tu, bukan senang kan, oksigen. Betapa kita perlukan oksigen. Kalau dekat hospital, rata-rata ada oksigen. Sebab tu jangan isap okok dekat hospital. Tuan-tuan isap okok, oksigen lalu meletup tuan-tuan. Oksigen ni power tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan pernah tengok orang yang kita bes tu, kita orang mati tu, lepas tu doktor letak itu kan. Kerana bila seorang tu dia tak sedarkan diri sebabkan oleh jantung dia dah tak bergerak eh. Kita bagi oksigen eh. Oksigen tu kita kena pastikan jangan bertiup ke arah dada tu. Ada satu kes tu lupa nak alihkan eh. Lupa nak alihkan dada pula ada bulu. Kan? Bulu pula bulu kering. Kan? Masa tu, dada ada, nak jadi cerita lah. Ada bulu, oksigen pula gerak. Tekan dan shock. Psst, keluar api. Habis bulu. Nak bagi tahu tu kan, oksigen jangan main-main. Saya nak bagi tahu je, oksigen jangan main-main. Sebab tu Allah bagi kita berapa persen? 21% aja. Ingat Allah tak boleh bagi kita 100% ke? Boleh bagi, nak 100%. Bagi, lepas tu mati semua. Sebab kita tak mampu nak mengawal 100% oksigen. Tak mampu. Kita cuma mampu 21% saja. Karbon dioksida kita mampu hanya 4, maksimum pun 45 mm kiri je kita boleh. Lebih daripada tu kita tak mampu. Kita tak mampu. Sebab tu kalau kita tengok tu, ya Allah, Tuhan ni jaga kita siang malam tuan-tuan. Jaga oksigen kita 21%. Siang malam jaga. Kalau dia geram ni kan tuan-tuan, tuan hisap okok tu. Tambah sikit oksigen tak? Tambah sikit, lebih sikit, habis. Kita ada kes ya, yang apa tu? Yang hisap okok, api jatuh dekat kain eh. Habis masak telur sendiri ada. Itu baru jatuh kat kain tu. Masak. So kita bersyukur lah sepanjang masa oksigen ni. Oksigen ni tak pernah satu hari pun tak ada. Kita tidur ke apa, ada je oksigen. Tak pernah Tuhan ambil oksigen. Kalau Tuhan nak beli, memang tak boleh.
Tapi apa yang saya nak nyatakan tadi, dari mana kita dapat oksigen tu? Dari mana? Oksigen kita dapat daripada pokok. Dan pokok dapat daripada karbon dioksida dan juga cahaya matahari. Dari mana kita dapat tu? Itu semua adalah alam sekitar tu. Matahari Allah ciptakan, pokok Allah ciptakan. Kita cuma dapat hasil oksigen yang kita hidup sekarang. Dan oksigen yang kita dapat ni cukup. Kalau tidak, tuan-tuan, kajian menunjukkan oksigen tak cukup adalah penyebab kanser, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sel kanser ni dia hidup bila kurang oksigen. Benda-benda yang jahat-jahat ni dia kurang oksigen, dia jadi jahat. Ada bakteria, tuan-tuan. Kalau tak ada oksigen, dia hidup. Contohnya, tuan-tuan, yang famous, Clostridium tetani. Clostridium tetani yang menyebabkan kejang tu. Saya ada 4 kes. Saya nak share ada satu kes tu. Jadi nelayan satu hari dia tangkap stingray. Stingray ni apa? Pari kan? Pari ni jaga baik-baik ekor dia, tuan-tuan, eh. Dia libas ekor dia. Jadi ekor dia tu masuk dalam kulit dia tu. Masuk. Dekat ekor dia tu ada kuman dia tu. Dekat ekor stingray tadi ada Clostridium tetani tu. Dia masuk. Masuk dalam kulit, masuk. Bila masuk, dia tak hidup, tuan-tuan. Sebab udara ada dalam kulit kita tu, udara. Tunggu lebih kurang seminggu, udara tu hilang dah, habis. Habis. Bila habis, dia akan tumbuh. Dia akan tu membiak dan menyebabkan kita masalah. Satu. Kedua. Satu kuman lagi sama juga, grup yang sama, dia panggil Clostridium botulinum. Yang ni dapat daripada makanan tin, tuan-tuan, eh. Sebab tu makanan tin, tuan-tuan, kalau dah expired, tuan-tuan jangan guna, eh. Sebab apa? Kita tak tahu oksigen tu macam mana dalam tu, eh. Kalau adalah ada kuman dalam tu, kan, oksigen pun dah tak ada, dia boleh rebak. Sebab tu ada beberapa kes yang dilaporkan. Botulinum ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil, jadi paralyzed terus. Terus lumpuh. Dia botox, tuan-tuan tahu botox tak? Orang yang nak bagi awet muda tu, kan, eh? Kita cucuk-cucuk ni, kita punya wrinkles tu pun hilang lah, sebab dah semua dah jadi paralyzed lah, eh? Jadi lumpuh dia nampak, eh? Nak tahu senang je, selalu dia gelak. Kalau dia gelak, tak gerak, air tu ha-ha-ha. Kalau kita gelak, gerak-gerak kan, eh? Kalau dia gelak, itu bunyi je keluar, mulut tak bergerak sangat. Itu botox. Satu lagi, dalam madu pun pernah berlaku, eh? Dalam madu, kalau tahu madu tu jenis yang lama ke apa-apa, berhati-hati. Sebab dalam tu tak ada oksigen, ada kuman tu dia boleh membiak. Clostridium botulinum. Satu lagi, tuan-tuan, Clostridium perfringens, grup yang sama juga. Yang ini kena orang kecil manis, yang kena yang kaki buruk tu. Kena paku, eh. Orang kecil manis, kaki dia kebas. Kena apa-apa pun tak rasa. Jadi kena paku. Contohnya kena paku, ataupun benda-benda yang tajam, kuman tadi akan masuk. Kuman tu dalam keadaan yang ada oksigen, dia tak boleh hidup. Tapi bila oksigen dah tak ada, dia akan hidup. Dia boleh dihidup, maka itu yang kaki kena potong. Clostridium perfringens. Okay. Super juga dengan kanser, tuan-tuan. Kanser ni, kalau badan kita kekurangan oksigen. Badan yang kurang oksigen, dia akan lebih asid. Dia macam itu, tuan-tuan. Kalau dia kurang oksigen, dia akan lebih CO2. CO2 ni dia bersifat asid. Sebab tu dikatakan bahawa oksigen yang kurang akan menyebabkan badan itu berasid. Bila badan berasid, kita dapat mendapat kanser. Sebab tu dipostulasikan siapa yang mengambil alkohol, dia akan mudah dapat kanser. Siapa yang selalu marah-marah, selalu stres, badan dia akan jadi berasid, dia pun dapat kanser. Sebab tu, tapi secara umumnya disebabkan oleh kekurangan oksigen. Kalau tuan marah-marah selalu, macam mana nak oksigen? Oksigen ni kena sedut. Ini asyik marah, keluar ke kabur. So jangan marah-marah, tuan-tuan, eh. Kalau marah-marah, kurang oksigen, tuan-tuan, eh. Apa dah? Cukup dulu lah. Rasa cukup dulu, eh. Tak habis lagi ni, kita nak bincang lagi. Hidrogen lagi kita nak ajak, nak bincang. Tapi cukup untuk malam ni, untuk kita dapat merasakan bahawa alam sekitar kita ni sebenarnya untuk kita. Tetapi kita saling bergantung antara satu sama lain. Kita bukan bersendirian, kita perlukan mereka. Mereka juga
perlukan kita. Dan mereka ni Allah kata makanlah apa-apa yang ada di bumi, sebab semua tu untuk kita. Sebab apa? Kita bos kan. Tapi jangan kita merosakkan mereka, jangan kita berlebihan. Kebanyakan kita ni mencemarkan. Itu masalah kita. Kita mencemarkan berlebih-lebihan dan sebagainya. So kita tengok balik pada diri kita, tengok sekeliling kita. Kalau kat rumah kita ada pokok, cukup tak pokok? Kajian menunjukkan untuk dapatkan oksigen yang cukup kat rumah kita ni kena ada 7 pokok besar tau. 7 pokok besar tu akan tambah 30% kandungan oksigen. Kalau tanam pokok apa kangkung tak cukup tuan. Kan tanam pokok bunga tu tak cukup eh? Tak cukup. Tapi ada certain bunga, ada certain pokok bunga sesuai ditanam dalam rumah kerana dia mengeluarkan oksigen. Contohnya macam apa tu yang lidah buaya. Itulah. Adalah beberapa pokok tu memang sesuai ditanam dalam rumah untuk banyakkan oksigen. Nak bagi tahu bahawa kandungan oksigen kat dunia ni makin lama makin kurang. Baik. Setakat itu dulu tuan, perbincangan kita mengenai kesihatan dan juga alam sekitar. Bulan depan kita bincang lebih lanjut lagi ya. Mengenai molekul-molekul yang kita tak nampak tetapi dia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Ada soalan tuan? Soalan apa-apa pun tak apa. Ada soalan? Semua kira faham lah ni ya? Mudah dipahami. Orang-orang masjid Surajuddin ni memang teri-teri ya? Mudah. Okey tuan ya? Oksigen cukup. Oksigen cukup tuan. Orang yang beriman oksigen cukup. Sebab apa tuan? Sebab tuan-tuan selalu berteranum. Tarik nafas tu betul. Kan ya? Tarik nafas ikut. Tapi cuba tuan-tuan tarik nafas ikut perut tuan-tuan ya? Tuan faham tak maksud saya? Bila kita tarik nafas tu, perut yang ke depan, bukan dada ke depan. Boleh? Cuba tarik nafas. Dada, perut ke depan. Boleh tak? Kita tahu perut saya, tarik nafas ya? Bukan dada ke depan. Kan? Itu kita jadi, itu dia. Baru dia banyak masuk. Sebab tu ramai orang bernafas tu salah. Sebab tu ngaji tu nafas pendek. Depan ni tuan buat macam saya. Pastilah panjang nafas. Memang ada ala-ala gaya ni lah. Apa tu kata orang tu apa? Pembaca Quran. Boleh ya? Boleh faham ya? Tuan-tuan tarik nafas, perut ni ke depan. Boleh. Memang susah tapi macam tu ya? Dia akan lebih banyak masuk. Sebab bila kita buat macam tu, dia akan tarik lagi ke bawah kita. Bawah kita punya diaphragm tu ke bawah lagi. Jadi banyak lagi masuk. Kita apa, itu memang payah. Lepas ni jumpa saya kursus lah. Bayar seorang RM10. Okey, saya sedahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.